Allah, 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 Allah. Tuan terperempuan ini orang baik kan tidak? Jangan berendah diri, tak ada. Tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, mengakui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi terakhir, solat lima waktu, puasa di bulan Ramadan. Yes, kita kadang-kadang ada buat dosa yang Allah tahu. Tapi kita jauh lebih baik daripada mereka. Kenapa kita nak malu untuk melakukan kebaikan? Sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia pernah sebut tentang benda ini. Dia kata, saya risau akan datangnya suatu hari di mana umat Islam, orang Islam akan malu dengan keislamannya, tetapi orang kafir berbangga dengan kekafiran dia. Kita ada agama yang betul, kita ada nilai yang terbaik. Kenapa malu nak memanifestasikan? Kenapa malu nak share? Contoh, sebelum saya pergi kepada slide seterusnya, dulu waktu kita muda, tiba-tiba keluar satu mainan terbaru di pasaran yang tak ada orang miliki, dan mak bapak kita belikan untuk kita. Apa kita buat dengan mainan tu? Jiran-jiran kita tak ada lagi tau. Kawan-kawan sebaya kita tak ada lagi. Apa kita buat? Kita simpan ke? Kita bukan main je. Kita akan, bapak kita belikan, kau ada. Betul ke? Kita akan tunjuk sebab kita bangga memiliki mainan itu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, mereka tak ada Islam, kita tak ada Islam. Bangga tak dengan Islam? Tapi macam kurang bangga je jawapan dia, bangga. Saya akan kata I'm very proud. Tapi proud ini bukan poyo tau. Saya berbangga dengan Islam.